sudah menjadi pemandangan yang lumrah di tahun 1947-an di wilayah Karawang, Bekasi. Iring-iringan konvoi militer Belanda selalu didahului barisan prajurit Bumi Putra atau Pribumi. Mereka terdiri dari anak-anak muda Betawi dan Sunda yang biasanya adalah para centeng dan jawara. Keberadaan para preman tempo dulu dalam rombongan pasukan Belanda yang terlibat dalam agresi militer pertama dikonfirmasi salah satu sumber Belanda, yakni jurnalis Alfred van Sprang. Dalam bukunya, Wij werden geroepen, Kami yang dipanggil, Sprang menyebutkan bahwa bukan hanya sebagai penunjuk jalan, anak-anak muda Bumi Putra itu juga bertempur layaknya serdadu profesional. Lantas siapakah mereka? Robert B. Cripp, sejarawan asal Australia, mengidentifikasi mereka sebagai anggota HMOT, kependekan dari Her Majesty Ongergelde Truppen, pasukan non-organik Sang Ratu. Nama itu adalah sebuah kesatuan yang dibentuk Letnan 2 Corps Bowing, perwira intelijen batalion 39 Regimen Infanteri. Mereka memiliki andil besar dalam kejatuhan Karawang dan Cikampek ke tangan Belanda pada 23 Juli 1947. Anggota HMOT mayoritas adalah ex-anggota Laskar Rakyat Jakarta Raya atau LRDR, sebuah kesatuan laskar terbesar di Front Timur Jakarta, termasuk Karawang Bekasi, yang memiliki garis politik berseberangan dengan pemerintahan Perdana Menteri Sahrir. Itulah salah satu sebab pada 17 April 1947 mereka dihajar tanpa ampun oleh TRI, Tentara Republik Indonesia, hingga kocar-kacir. Anak-anak LRDR yang tengah frustasi karena kekalahan itu lantas direkrut oleh militer Belanda untuk kelak dijadikan bagian dari pemukul terdepan melawan tentara Indonesia. 300 ex-LRDR pimpinan Panji tersebut berhasil direkrut dalam suatu unit pasukan yang kemudian diberi nama HMOT. Begitu resmi menjadi bagian dari Yon 39 Regimen Infanteri, HMOT langsung diterjunkan dalam berbagai operasi militer. Salah satu aksi legendaris para prajurit HMOT adalah saat mereka terlibat dalam operasi aksi polisional pertama atau agresi militer yang pertama pada 21 sampai 23 Juli 1947 ke Karawang. Dikisahkan oleh Sprang, pada suatu pagi menjelang siang dengan menggunakan jeep terbuka dari Bekasi, Bowing dan Panji memimpin militer Belanda dan sebagian anggota HMOT menembus jalur ke Karawang. Sementara pasukannya berangkat menggunakan 17 gerbong kereta api. Pasukan HMOT dengan gagah berdiri di gerbong terdepan yang dilindungi karung-karung pasir. Mereka dipimpin oleh salah seorang bekas anggota LRDR bernama Harun Umar. Di stasiun Tambun, sekelompok pasukan TNI dari batalion Beruang Merah menghadang pergerakan pasukan Belanda dan HMOT itu. Terjadilah pertempuran sengit yang membuat jatuh banyak korban di kedua belah pihak. Sejumlah anggota HMOT yang terluka dengan gagah berani tetap nekat menyerang. Dua hari kemudian militer Belanda berhasil menembus dan menguasai Karawang. Kemenangan gemilang itu otomatis meningkatkan reputasi HMOT di kalangan militer Belanda. Terlebih setelah Bowing dianugerahi penghargaan militeri Willem Sorde yang sangat prestisius atas jasanya memimpin HMOT. HMOT dipuji para pejabat militer Belanda. Usai operasi polisional yang pertama, para anggota HMOT tetap digunakan untuk memburu kaum nasionalis Indonesia. Mereka kerap dilibatkan dalam berbagai operasi militer yang berbahaya. Akibatnya, belum genap 3 bulan setelah kesuksesan menembus Karawang, sekitar 50 anggota HMOT terbunuh. Sadar menjadi umpan terdepan militer Belanda, rasa frustasi dan kecewa melanda para jagoan Bumi Putra tersebut. Kekecewaan semakin membuncah manakala dalam keseharian mereka diperlakukan diskriminatif oleh kesatuan-kesatuan resmi di bawah militer Belanda dan juga sesama Bumi Putra yang tergabung dalam KNIL. Sebagai contoh misalnya, rendahnya kualitas beras yang diterima anggota HMOT dan keluarganya. Alih-alih menerima secara lapang dada, para anggota HMOT yang terbiasa makan nasi dari beras nomor 1 di Karawang menolak pemberian itu mentah-mentah. HMOT mencapai ujung usianya kala secara sistematis para komandannya dilenyapkan oleh militer Belanda karena dinilai ada potensi memberontak. Panji termasuk pimpinan HMOT yang kemudian dilenyapkan. Raibnya Panji menjadikan HMOT tak memiliki masa depan. Bersamaan ditarik mundurnya Yon 39 Regimen Infanteri dari wilayah Karawang pada akhir 1947. Lambat laun nama HMOT memudar dan hilang begitu saja. Mantan anggota HMOT kemudian menyebar sebagai kekuatan liar,
sebagian membentuk kelompok bandit bersenjata yang beroperasi sepanjang Karawang, Bekasi. Sebagian lagi memasuki kembali dunia lamanya, menjadi centeng dan jawara. Demikian sepenggal kisah tentang HMOT, pasukan Belanda yang berasal dari centeng dan jawara. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan bila Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.